Di Pasar Induk Terong, Makassar, Sulawesi Selatan, harga minyak goreng kemasan masih dijual di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah. Pedagang mengaku menaikkan harga dari distributor untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, pedagang di Pasar Terong mengaku jika ketersediaan minyak goreng kemasan masih terbatas lantaran stok minyak belum masuk di pasar. Untuk minyak kemasan berapa, Pak? Kemasan turun 5.000. Turun 5.000. Dari? Dari 40 turun 35. Oh, kalau minyak curah? Curah turun juga. Berapa, Pak? Harga 11.5. Dijualkan berapa? Jual 14. Itu dari distributor sudah segitu harganya, Pak? Sudah. Jadi untungnya Bapak cuma segitu? 2.000. Cuma 2.000. Setiap ini? Setiap 1 liter lah. Kemasan maupun dengan curah? Kemasan, yang curah? Iya. Yang curah sih? Yang kemasan dapat berapa, Pak, untuk? 5.000. Cuma 5.000? Iya, kalau ada barang. Kalau ada barang. Tapi barangnya masih langka ya, Pak? Masih kosong, ya, langka kosong.